Subang memang memiliki banyak pilihan tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi, salah satunya Astro Highlands Theater. Terletak di tengah hamparan perkebunan teh, Astro Highlands Theater menjadi cabang ke-15 dari rumah makan liwet Asep Strawberry. Dengan konsep berbeda, fasilitas yang ditawarkan di lokasi ini tentunya bisa membuat momen yang menyenangkan ketika berlibur bersama keluarga atau teman-teman. Lokasi Astro Highlands Theater berada di sekitar Jalan Raya Subang, Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tak heran jika pemandangan perkebunan yang indah serta hawa yang sejuk akan langsung menyambut pengunjung begitu sampai di tempat ini. Astro Highlands Theater juga masih dalam tahap pembangunan yang dimulai 2020, namun tetap bisa dikunjungi bagi yang ingin berwisata. Harga tiket masuk Astro Highlands Theater cukup terjangkau, yaitu dibanderol Rp30.000 per orang. Jika ingin mencoba fasilitas camping dan glamping, pengunjung bisa merogoh kocek mulai dari Rp250.000 per malam yang akan disesuaikan dengan tipe tenda. Tarif tersebut adalah untuk 2 orang wisatawan dalam satu tenda, termasuk tenda, welcome drink, coffee break, api unggun, dan makan malam. Sementara tarif untuk menikmati fasilitas off-road adalah mulai dari Rp300.000, tergantung rute yang dipilih. Sebagai catatan, harga tersebut masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pengelola. Bagi wisatawan yang hanya ingin mampir sejenak, jam buka Astro Highlands Theater setiap hari adalah mulai pukul 7, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Astro Highlands Theater tak hanya menawarkan sajian kuliner di tengah sejuknya perkebunan teh, namun banyak fasilitas lain yang bisa dikunjungi. Fasilitas yang banyak diminati pengunjung adalah spot untuk berfoto dengan latar alam yang indah. Selain menikmati sajian kuliner dan berfoto, tak jarang wisatawan juga memilih untuk menginap di area camping dan glamping. Ada juga wahana off-road yang bisa dicoba bagi pengunjung yang menyukai kegiatan yang memacu adrenalin. Selebihnya, Astro Highlands Theater juga menyediakan fasilitas standar seperti area parkir, toilet, dan musola yang bersih dan nyaman bagi semua pengunjung.